abang-abangannya udah 30 tahun menjalankan cat ruko pinggir jalan kayak gini. Yuk lihat nanti hasilnya. Bentar, ini kan panas banget nih. Gue paling keringin dulu. Katanya sih 2-3 jaman dia udah mulai kering sentuh. Ini bener-bener baru di apa pernis, itu langsung dikelet koran-koranannya, terus langsung jalan cuy. Anjir, bener-bener masih basah banget ini. Ini makanya gue rada khawatir. Akhirnya gue berhenti dulu nih tempat panas sebentar. Ini juga clearnya tadi gue lihat dia dua kali lapis clearnya.
Cuman dengan harga 4,5 dua kali lapis tuh worth it banget sih. Ada mobil lagi lewat, kayak masih luas sih ini. Mas mas cuman gue kayak majuin dikit lagi deh bentar. Ini jadi kenapa gue ngecat di tempat cat duku. Karena ini gue mau bisnis sapi, jual beli sapi. Gue dapet sapi murah dari Jawa, gue mau jual lagi di Jakarta. Terus butuh modal gede. Akhirnya gue udah musyawarah juga sama keluarga gue. Akhirnya jual dulu mobil, nanti misalkan ada rezeki bisa beli lagi ya. Ini kisaran jam 3 deh gue jalan. Ini masih jam 2.29. Ini gue nyalahin dulu. Untuk bensinnya masih banyak ya. Jadi gitu, ini mobil juga gue taro di online, di OLX sama di Facebook. Itu gue taro 97 ya. Jadi buat nego-nego nanti paling gue taro kisaran matinya 90-an lah. Ngeri banget cuy, tadi dia ngelewatnya bener-bener ngelawan arah di depan muka gue coy. Kayak gue bakal ngambil kiri ini nih biar gak terlalu padet jalannya. Ini hasilnya review setelah sampai rumah cuy. Ada apa sih lem-lemannya, solasi gue ini kita lihat dulu ya.